السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا وفي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ما عدو معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله رحمكم الله فمن رسالتي في نبويين يقول يا أنا الله سبحانه وتعالى الحمد لله قد يشكرك حذرت الله سبحانه وتعالى أن تسقلني yang melimpah ruah di setiap saat waktu kita, di setiap titik nafas kita, kapanpun, di bulan apapun, dimanapun dan apapun kita. Dan atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kita pada bulan suci Ramadhan, bulan yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Rajab Syahrullah, Syaban Syahri wa Ramadan Syahru Ummati Rajab bulan Allah, Syaban bulanku, Ramadan bulan bagi umatku Mudah-mudahan Allah SWT sempurnakan segala nikmat yang kepada kita di bulan suci Ramadan ini dan Allah bantu kita untuk melaksanakan berbagai macam ibadat dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam anjurkan perintahkan kepada kita baik yang wajib atau sunnah dan mudah-mudahan sebab berkahnya Allah berkenan menyempurnakan segala nikmat yang kepada kita dan golongan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat yang Allahumma amin dan senantiasa tiasa salawat salam Allah limpah ruwakan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan setiap hamba Allah subhanahu wa taala yang ingin menjadi hamba yang selalu dalam ketaatan Tuhan Allah subhanahu wa taala. Begitu juga para keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencinta. Nah, harapan mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan Allah kelak berkenan masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Masanya Muslimin wal Muslimat rahimana wa rahimakum Alhamdulillah kita semua tahu bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan masukan kepada kita dan menggugah hati kita tentang keagungan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan anugerahkan kepada kita sebagai umat Beliau sampai ketika akhir Sya'ban di awal-awal menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kita sebagai umat. Beliau mengatakan ya ayuhan nas qad adallakum syahrun mubarak. Wahai sekalian manusia, sungguh kalian telah dinaungi, dihampiri, didatangi oleh bulan yang agung, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad mengatakan bulan ini bulan agung dan beliau mencontohkan kepada kita umat bagaimana beliau berupaya berusaha untuk betul-betul memanfaatkan waktu saatnya, momennya di bulan Ramadan baik di siang hari atau di malam hari. Sehingga Nabi kita Muhammad dinyatakan oleh sahabat Beliau adalah seseorang yang ajwad minar khair bil mursalah. Ajwad bil khair minar rihil mursalah. Beliau adalah seseorang yang ya artinya berderma dengan berbagai macam kebaikan lebih daripada berdermanya angin ketika meniupkan menghembuskan kepada setiap individu kita, manusia, dan lain sebagainya. Tapi, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika datang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, beliau lebih, namanya lebih dari sebelumnya, dalam melaksanakan berbagai macam kebaikan, mencontohkan kepada kita bagaimana kita menghargai, memanfaatkan waktu-waktu saat-saat kita di bulan suci Ramadan dan beliau diceritakan ketika datang akhir Ramadan 10, terakhir, 10 hari terakhir beliau lebih giat daripada hari-hari sebelumnya Masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tauladan ini yang diikuti oleh mereka para sahabat mereka para tabiin dan orang-orang setelahnya sehingga kita dapatkan salap luar biasa dalam mereka memanfaatkan waktu-waktunya saat-saatnya, detik-detiknya, momen yang mereka hadapi hadir di, di bulan suci Ramadan Ketika kita baca tentang sirah salaf maka kita dapatkan mereka ahli hadis bahkan kita imam kita Syafi'i dan imam-imam imam-imam yang lainnya begitu besar apa namanya yang kita dapatkan dari mujahadah usaha ibadat yang mereka lakukan. Dinyatakan Imam Syafi'i di luar Ramadan beliau biasa menghantamkan Al-Qur'an dalam sebulan 30 kali hatam Al-Qur'an ketika datang bulan suci Ramadan maka beliau hatamkan Al-Qur'an 60 kali khataman Al-Quran dalam sebulan penuh Itu ulama mengatakan di luar Salat yang beliau baca di dalamnya Al-Quran Begitu juga kita dapatkan Imam Bukhari dan imam-imam imam imam yang lainnya Begitu luar biasa mereka Menghadapi, memanfaatkan Waktu yang mereka lalui di dalam bulan suci Ramadan Dan ketika kita mendengarkan kisah salaf kita Al-Ba'alawi Begitu juga kita dapatkan mereka luar biasa Yang mungkin yang awal akhir dari salat kita al seperti Imam al-Habib, Qutb wujud Ali bin Muhammad bin Hussein Habsi, yang dikenal sahib al-Maulid, beliau ketika datang Ramadan, beliau membaca dalam salat tarawehnya Al-Quran, tiga juz dalam setiap tarawehnya, sehingga dalam satu bulan beliau menghantamkan Al-Quran dalam salat tarawehnya sebanyak kurang lebih tiga, tiga, tiga kali hataman Al-Quran. Itu di salat taraweh, di luar namanya bacaan yang dia lakukan di luar salat taraweh dan kita dapatkan sebelumnya Imam Muhammad bin Hasan Jamalulail beliau sengaja tidak membaca Al-Qur'an di siang hari selama bulan suci Ramadan karena beliau mengatakan ketika aku membaca Al-Qur'an aku mendapatkan namanya rasa yang manis yang luar biasa seperti aku merasakan aku menghisap madu dari lisanku karena Al-Qur'an yang luar biasa yang luar biasa yang ia baca itu yang menghasilkan rasa bagi dirinya sehingga beliau tidak membaca Al-Qur'an di siang harinya beliau membaca Al-Qur'an di malam hari di malam hari karena beliau mengatakan saya takut saya tidak merasakan laparnya dahaganya yang saya rasakan yang saya yang harusnya saya rasakan selama bulan suci Ramadan sebagaimana selain saya merasakan itu semua begitu juga kita dapatkan Imam Al-Habib Abdul Rahman Muhammad Segab beliau menghantam Al-Qur'an sehari semalamnya bisa sampai empat kali siang, empat kali malam hari itu di, Ramadan, di Ramadan luar Ramadan dan di bulan Ramadan beliau lebih giat dan itu di waktu akhir-akhir umur beliau. Artinya ketika umur beliau sudah senja, beliau mengatakan dahulu ketika aku masih muda, ya beliau mengatakan lebih lagi yang beliau lakukan dalam membaca Al-Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an. Ini dan mereka semua panutan bagi kita sebagai umat ya paling tidak paling minim kalau seandainya kita tidak bisa menghantap Al-Qur'an seperti yang mereka lakukan paling tidak kita ada ikatan hubungan yang kita harus lakukan dengan Al-Qur'an karena ia merupakan bacaan yang terbaik yang pernah ada. Bahkan ulama mengatakan semua kitab suci yang ada yang pernah Allah wahyukan kepada nabi rasul dari semenjak nabi Allah Adam sampai nabi Allah Isa ada di antara ulama kita mengatakan ada 104 kitab ada yang mengatakan lebih semua kitab suci itu intisarinya ada dalam Al-Quran yang kita miliki 30 juz. Bahkan Al-Quran lebih. Dan Allah sendiri mengatakan kepada kita, Gol, laukan al-mahdum dari kalimat terapi. dan apa al bahru gabla dari pada kalimat terapi walau Allah sendiri mengatakan kepada kita, katakan wahai kekasihku Muhammad, andaikan lautan yang ada di muka bumi ini semuanya, lautannya, sungainya menjadi cinta untuk menguraikan, mengungkap, menyingkap, stabil, rahasia, hikmah, hukum, ilmu, pengetahuan dan lain sebagainya yang 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 tersurat tersirat tersurat dalam Al-Qur'an maka habis itu cinta semuanya yang berupa lautan sungai yang ada di muka bumi untuk mengurai itu itu semua tapi masih tersisa kalimat-kalimat ayat-ayat yang belum diungkapkan itulah Al-Qur'an yang kita yang kita miliki yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harfan min kitabillah falaw hasanah walhasanatu bi ashr amtari la aqul alif lam mim harf walakin alif lam alif harf walam harf mim harf au gamagala alishlatan hadd hadis yang sahih Rasulullah mengatakan aku, barang siapa membaca barang siapa siapapun artinya ya siapapun dari kalangan kaum mukmin baik yang khawas atau yang cida secara umum ya berbeda dan tidak dengan kedudukan seseorang di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan yang dilakukan oleh seseorang hamba tergantung kebersihan ketaguan yang ia miliki sehingga memiliki kadar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi secara umum siapapun membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka baginya dari setiap satu hurufnya Allah akan berikan satu kebaikan dan satu kebaikan yang akan dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Rasulullah mengatakan aku tidak mengatakan alif lam mim satu kebaikan tapi satu huruf tapi alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf alif lam mim tiga huruf 30 tiga kebaikan yang akan kita dapatkan. Yang mana nilai satu kebaikan itu kalau kita materikan ya lebih baik, lebih banyak, lebih mahal daripada dunia seisinya. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayo mari berupaya semampu kita karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada kita yang tidak kita mampu. Allah nyatakan secara tegaslah yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Allah tidak mem membandingi satu jiwa kecuali yang mampu untuk dilakukan olehnya dan Rasulullah mengatakan dalam sabdanya Inna la, la yamal hatta sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan artinya Allah siap sampai kapanpun untuk menerima menghargai perbuatan kebaikan ketaatan yang yang kita lakukan sehingga kita sendiri yang akan namanya mungkin bosan stop dan lain sebagainya karena itu mari di bulan suci ini dan kita berharap bulan suci tahun ini menjadi bulan dan momen yang insya Allah paling berharga, paling istimewa buat kita. Karena kita banyak saksikan saudara-saudara kita. Ada di antara mereka yang belum sempat menghadiri bulan suci Ramadan. Ada di antara mereka yang sempat hanya satu hari. Ada di antara mereka yang sempat mungkin dua, tiga hari. Mereka tidak sempat sampai hari ini Men men namanya menjumpai bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita di bulan suci Ramadan ini sampai saat ini dan kita berharap mudah-mudahan Allah perjumpakan kita dengan Ramadan tahun depan. Tapi masalahnya bukan bukan kita berjumpa Ramadan atau tidak, tapi masalahnya apa yang harus dan apa yang sudah bisa kita lakukan di dalam kita menghadapi menjumpai mendapatkan bulan suci Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan yang besar kesempatan kesempatan yang agung, kesempatan yang mulia. Sampai Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, dalam hadis yang sahih, ibadat sahabat Saman al Farisi dan lain sebagainya dan lainnya, beliau mengatakan, man tagarab ilaihi bi khaslatin min al khair kana kana kama ad ada faridatan fi masi wa man ad ada faridatan fi kana kana kama ad ada sab'ina faridatan fi masi wa satu bulan yang barang siapa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu dengan satu kebaikan, artinya suatu yang sunnah apapun salat apa mungkin sedekah dan lain sebagainya seperti ia melaksanakan satu ke satu kewajiban di luar Ramadan, sama kedudukan pahalanya. Dan barang siapa melaksanakan satu kewajiban di luar Ramadan, di bulan Ramadan seperti yang melaksanakan 70 kewajiban di luar Ramadan. Artinya satu yang dilakukan dalam kewajiban seperti 70 di luar Ramadan. Ini merupakan kesempatan yang besar. Artinya seakan-akan setiap hari kita bertambah 70 hari bagi kita. Ketika kita melaksanakan sholat asad, sholat, sholat lima waktu yang ada. Seperti dalam Ramadan satu-satu sholat lima, di antara lima waktu yang kita lakukan seperti 70 kali sholat lima waktu yang kita lakukan di luar Ramadan. Dan ini merupakan suatu kesempatan yang dibuka oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan momen yang harus kita manfaatkan karena kita akan menghadapi hari-hari saat-saat waktu-waktu dalam kehidupan kita yang jauh lebih panjang daripada kehidupan kita di atas dunia kita akan meninggalkan dunia hidup kita di atas dunia ini paling 60 70, kata Nabi Muhammad sedikit yang bisa melampauinya kita akan menamanya hidup di alam barzah yang jauh lebih lama daripada hidup kita di atas dunia itu perlu bekal Sebagaimana hidup kita di atas dunia membutuhkan bekal, ya selama berapa hidup lamanya waktu kita hidup di atas dunia, begitu juga kehidupan kita di alam barzah yang jauh lebih lama daripada kehidupan kita di atas dunia membutuhkan bekal dari kita. Setelah itu kita akan menghadapi kehidupan yang selama lamanya abadi di surga atau di surga Allah atau di neraka Allah subhanahu wa taala kehidupan yang selama lamanya tidak akan pernah ada kematian setelahnya, itu lagi membutuhkan bekal-bekal-bekal yang aman sangat banyak. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan bagi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad yang Allah tidak berikan kesempatan bagi umat-umat sebelum kita di bulan suci Ramadan. Walaupun dalam konteks puasa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alikum siyam, kama kutiba min qablikum la'allakum Dari segi konteks Allah perintahkan berpuasa, ya Allah perintahkan juga umat-umat sebelum kita untuk berpuasa sebagaimana Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Tapi dari segi konteks puasa kita di bulan suci Ramadan ini merupakan suatu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan anugerahkan khususkan istimewakan dengannya kita sebagai umat beliau dan Allah Subhanahu wa taala karena kasihnya sayangnya beliau kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihnya maka Allah pun menitipkan pesan kepada kita la'allakum Allah berpesan kepada kita agar kita menjalankan ibadat puasa kita dengan penuh cakwa. itulah puasa yang dijalani oleh Nabi Muhammad Itulah puasa yang dijalani oleh mereka para sahabat, itulah puasa yang dijalani oleh mereka para tabiin dan orang-orang sebelum kita. Mereka bukan hanya sekedar berpuasa dari makan minum dan hal-hal yang membatalkan ibadat puasa. Mereka pun berpuasa dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka berpuasa dari setiap apa-apa yang tidak diinginkan oleh Allah bahkan dimurkai oleh Allah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka melaksanakan ibadat puasa dengan penuh takwa lisannya bertagwa, matanya bertagwa, telinganya bertagwa, hatinya bertagwa, ucapan perbuatan bertagwa, tingkah lakunya bertagwa, muamalan yang bertagwa, dan semuanya bertag bertagwa. Ini contoh dari mereka untuk kita agar kita pun mendapatkan keisimewaan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita di bulan suci Ramadan. Karena keisimewaan, kemuliaan yang Allah siapkan tidak akan mungkin didapatkan bagi mereka-mereka mereka yang tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah menyatakan kepada kita secara tegas dalam firman-Nya innamaya yataqabbalullahu minal muttaqin sesungguhnya hanya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan hamba-hambanya hanya dari mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu taala. Makanya Allah berpesan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita kam min sha'im laisa min siyami ilal ju' Berapa banyak dari seseorang yang melakukan puasa? Seorang berpuasa kata Nabi besar Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak mendapatkan bagian untuk dirinya dalam puasa yang harusnya ia dapatkan berupa keistimewaan, kemuliaan berlipat ganda amal yang dilakukan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yang hanya ia dapatkan bagi dirinya untuknya dalam dari puasanya hanya lapar dan haus. Itu diinginkan oleh Nabi kita Muhammad dan Rasulullah juga menginginkan kepada kita asya As mujunna ka junna minal -kitar, fil -kitar. Puasa itu adalah tameng dalam liwat jannatun minan nar. Tameng dari neraka Allah Subhanahu wa taala buat kalian sebagaimana tameng yang kalian lakukan dalam berperang. Maka Rasulullah mengatakan namima mengatakan jangan sampai kalian robek itu tameng perisai yang harusnya kalian gunakan pakai itu perisai selama bulan suci Ramadan yang menghalangi kalian dari berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berpesan jangan dirobek, jangan dihancurkan itu tameng perisai itu dengan berdusta, dengan mengumpat, dengan mengadu domba dan dengan melakukan hal yang lainnya fa insa bahu ahadun Usul mengatakan jika ada seseorang yang mencaci kita dan mengharap balasan cacian dari kita tidaklah dia mengatakan dia ini saim tidaklah dia mengatakan sesungguhnya aku berpuasa kenapa karena puasa itu tameng untuk kita berupaya untuk tidak melakukan kecuali apa, hanya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa berupaya untuk menjaga mata kita, lisan kita, telinga kita, semua hati perbuatan ucapan kita dan selama bulan suci Ramadan ketika kita mampu untuk menjalani bulan suci Ramadan dalam satu bulan penuh dengan penuh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya mudah-mudahan setelahnya setelah selesainya 11 bulan berikutnya mudah-mudahan kita bisa menjalaninya dengan penuh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Ramadan kita diterima oleh Allah. Begitu juga di luar Ramadan kita amal yang kita lakukan, ibadat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berhak insyaallah untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang berpuasa. yang luar biasa yang paling utama yang Allah yang Allah nyatakan melalui Nabi Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam asyamuli wa ana ajzibi siam itu puasa itu dilakukan karena aku karena akulah sendiri yang akan membalas bagi mereka yang melakukan ibadat puasa mudah-mudahan balasan yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka-mereka yang melaksanakan puasa memang karena Allah Subhanahu yang dicarinya adalah imanan wahtisaban keimanan kepada Allah nah, apa yang hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan insya Allah didapatkan oleh setiap kita sebagai hamba-hamba yang berupaya berusaha dengan semampunya untuk menjalani ibadat puasanya dengan penuh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua sebagai hamba yang beriman yang melaksanakan puasa karena semata melaksanakan perintahnya, beriman kepadanya, mengharap apa yang ada di sisinya kedudukan yang Allah siapkan bagi hamba-Nya yaitu kedudukan bertagwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap kita menjadi hamba yang bertagwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima apa yang kita lakukan selama Ramadan. Allah terima puasa kita, Allah terima salat kita, Allah terima rukuk kita, Allah terima sedekah kita. Allah terima semua kebaikan yang yang kita lakukan di bulan puasa ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan luapan rahmat yang Allah siapkan bagi hamba-Nya di 10 hari Luapan maghfirah ampunan yang Allah siapkan bagi hambanya di 10 hari yang kedua. Luapan pembebasan dari neraka Allah yang Allah siapkan di dalam 10 hari ketiga. Sebagaimana hadis sahih di Imam Imim yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad wasallam Mudah-mudahan diberikan oleh Allah untuk setiap kita dan tidak ada satu pun di antara kita. Diharamkan oleh Allah dari jadinya. Dan mudah-mudahan Allah panjangan kita insyaAllah sampai kita berjumpa dengan puasa tahun depan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi memberikan kita kemudahan. Taufik hidayah jadi yang semata untuk kita bisa menjalani ibadat puasa kita dan menjalani kehidupan kita langkah kita dalam setiap saat waktu kita di ramadan terutama dan di luar ramadan seperti yang dijalani oleh hamba-hamba yang bertagwa hamba-hamba yang selalu dekat kepadanya yang mencintainya dicintainya yang mencintai dicintai oleh nabi nya muhammad wasallam sehingga mereka bisa menjadi hamba yang dibanggakan oleh nabi besar muhammad esok Insyaallah di, di, di hari kiamat di hadapan umat umat sebelumnya mudah-mudahan mudah kita pun paling tidak ya bisa mengikuti jejak langkah mereka bersama mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad al-mar'u man seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang kita yang, dia, yang dia cintai mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kelebihan berupa cinta kepada mereka hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah dari kaum salaf kita yang begitu luar biasa mereka dalam menjalankan kehidupan mereka dengan penuh ibadat ketaguan kepada Tuhan yang Allah dalam mengikuti jejak langkah Nabi yang Muhammad mudah-mudahan mudah kita pun bisa mengikuti jejak langkah mereka dan kita menjadi hamba-hamba yang lahigin sabigin birahmatik ya arhamar rahimin dan Rasulullah berpesan kepada kita dalam selawat Ramadan untuk mempelajari empat perkara ucapkan asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah salukal jannah wa na'udzubika minan nar kita bisa melakukannya wal afu saya minta doa dari antum semuanya mudah-mudahan bisa saya mengamalkan apa yang saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh